seperti inilah kota Kanggo. Udah mulai terlihat banyak truk-truk. Dan nanti tuh kalau di sana ada kuliner kupi-kupi itu, ya makanan daging potong itu, saya mau beli kalau masih buka ya. Tapi kalau nggak buka, kita lanjut lagi perjalanan ke Libertyville. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ini di daerah sekitar Kanggo lah, seperti ini Kanggo. Udah mulai ramai kalau Kanggo itu ya. Nanti kita lihat nih kupi-kupinya buka apa enggak. Nah, ini truk kayu nih. Kayu. Kita lihat buka apa enggak ya. Nah, tutup woi. Kita lihat kupi-kupi. Ya, kupi. Ya, pasti enak sih. Kupi-kupi. Nah, ya, nah. Sudah ya, Bang Gali. Oh. Om ya? Sengsang. Sengsang. Apa ini? Kayak anjol. Ini berapa? Semua. Terus. Nah, langsung beli di Afrika langsung nih. Makanan kuliner Afrika. Mantap, Sebong. Sambelnya nih. Widih. Ada gosong-gosongnya. Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa subscribe teman-teman. Dengan mengklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, ini nyampe Kanggo bareng Pak Aime. Saya mau beli kupi-kupi dulu. Nah, ini Kanggo tuh seperti ini. Sebelum menuju ke Libertyville lagi. Jauh. Nah, ini kupi-kupinya enak yang ini nih. Saya mau nyobain yang ini nih. Jadi kalau yang ini tuh ayam bagian sayapnya itu loh. Pokoknya kita lihat kuliner yang Pak Ime. Sebong? Kupi-kupi. Beuh, mantap banget kan? Mantap. Kita mau beli 1000-1000 lah. Om ya? Sengsang. Sengsang. Apa ini? Kayak anjol. Ini berapa? Semua. Terus. Nah. Ini tuh ayam dipanggang gitu tuh. Kalau itu tuh hati. Mantep banget kan? Ini udah mateng nih, kalau yang itu belum. Nah, ini pakai pisang tuh. Nah, itu pakai pisang tuh. Jadi itu dia. Bukan, ini sekarang tinggal apa nih, lupa. Tinggal ubi. Ini ubi nih. Ini ubi. Ini harganya 500-an. Cut. Jadi satu asam juga. No. One. Jadi Pak Ime kan satu. Pak Ime. Moi tu m'as fait un. Simplement tu m'as tout simplement. Mais tu le fais toi. Jadi saya beli 3, lihat banyak banget nih. Tapi kayaknya kebanyakan 3 ya. Nih, lihat nih, ini langsung beli di Afrika langsung nih. Makanan kuliner Afrika. Mantap, Sebong. Muat, Troa. Inilah menu khas Afrika yang ada di Kanggo. Dipanggang gitu langsung pakai uap gitu ke atas tuh. Jadi lubangnya ke bawah. Enak nih ayamnya nih. Wih, Sebong. Tuh, saya beli 3 tuh, lihat. Wih, mantap. Pima. Mortad. Wi. Pima. No. Pima. Oke. Nah. Ini kecap ya. Oke, mantap nih. Banyak banget udah beli. Mantap.
3 tuh 1.500 nih. Sekitar berapa ya? 30 ribu lah. Sekitar 30 ribuan. Oke, okay. Merci buku. Kita lanjut lagi ke mobil. Nih, nanti kita cobain. Pai meh, sebong. Oh. Kenyang. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita beli 3, entah kita makan pas saya di Liberville ya. Kita cobain enaknya kupe-kupe ini kayak gimana. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ke mobil, nyampe mobil lagi. Lanjut, masih panas banget. Teman-teman, kita lanjut lagi nih ke perjalanannya. Sekitar 3 jam lagi lah. Oke. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Nanti saya lanjut lagi sambil makan kupe-kupe nanti ya. Karena ini kita udah mau nyampe. Nanti saya lanjut lagi pas bahas kupe-kupe. Tadi ngelanjutin yang saya beli kupe-kupe, yang ini nih, kupe-kupe saya beli 1.500, itu artinya hampir 30 ribuan lah, hampir 30 ribuan itu dapat 3 potong ayam. Jadi satu tusuknya itu harga 500, saya ambil 3 tusuk nih. Terus si Faime tadi satu doang kan, dia pengennya satu. Nah, sekarang saya mau makan di sini nih. Tadi pas di rumah saya udah bawa nasi nih, nasi padat. Terus udah bawa ayam juga. Nah, ini kupe-kupenya wangi banget. Dia tuh dibungkus pakai aluminium ya. Jadi kondisinya tetap enak. Wih, banyak banget, lihat nih. Widih. Mantep banget. Nah kan? Rasanya nikmat ini kayaknya kupe-kupe ini ya. Bener mantap. Kita senterin, berdiri mantap. Wih. Mantap banget si kupe-kupe ini. Jadi tuh nih, isinya tuh sayap ya, sayap semua. Sayap dan ya sayap doang nih, sayap. Ini saya beli sekitar 1.500, artinya kalau dirupiahin sekitar 30 ribuan. Terus saya ada bekal ayam juga tadi dari rumah. Terus ini saya pakai tempat bekal kecil, tapi isinya nasi. Jadi kalau ntar kurang pakai ini, tapi ini kayaknya bakal kenyang banget ya. Karena ini banyak banget. Ini saya sampai nelan ludah kayaknya, karena udah lapar. Ini banyak banget nih, mantep ini. Inilah ciri khas makanan Afrika Gabon, kupe-kupe. Tapi ini yang kupe-kupe ayam ya. Beuh, mantap banget. Kalau yang dagingnya tadi udah nggak ada, dia khusus yang ayam doang. Ini sih bener-bener mantep sih ya dagingnya. Sekarang saya mau nyobain dulu. Nasinya nanti aja dulu, kita cobain ya ayamnya ya. Bon appetit. Enak banget. Mantap banget. Rasanya tuh kalau bagian ini paling enak ya. Apa tulang muda-muda gitunya, enak banget. Ini kayaknya jumlah potongnya ada berapa ya? Ada 15 kali ya? Tambelannya. Widih. Ada gosong-gosongnya. Enak banget. Tulangnya cuma segini dong. Tapi dagingnya kan udah tebal segini kan dagingnya. Oh ya, saya lupa tadi kan Pak Ime ngebeliin saya juga Coca-Cola botol. Saya ambil dulu Coca-Colanya di kulkas ya. Nih, udah saya masukin kulkas. Nah, isi kulkasnya kosong. Dikasihnya botol-botolnya juga coba. Cara bukanya gimana coba? Pakai gigi apa? Pokoknya nggak gimana lagi kan, soalnya begini coba gimana lagi, yang penting mantep lah. Ayo kita makan lagi ayamnya.
nih mayonesnya nih. Wih. Merah, ayamnya tuh merah ya, merah terus ada gosong-gosongnya karena kan dibakar kan. Kayak makin nasi, nasinya gimana cara ngambilnya? Air sendok. Sendoknya udah bersih kali ya. Kita lapis sini. Lumayan. Kita makan makin nasi. Tapi takutnya ntar ayamnya nggak habis ya. Kalau menurut saya, ayam kupe-kupe ini sama lidah orang Indonesia, ayam Afrika ini, masakannya bumbunya Afrika ini, sama lidahnya Indonesia itu pasti pas, enak. Air putih sih ada, cuman tadi kan dibeliin Pak Ime, gak enak atau kalau gak diminum kan. Kita makan lagi. Buh, nih sayap lagi. Jadi mau menurut saya ya, kalau teman-teman mau beli 500 pun bisa. 500 berarti artinya 11.000 lah. 11.000 itu ininya berarti hampir 5 biji, 5 sayap beginian. Kan udah banyak, loh, udah banyak banget. 11.000. Kuliner gini, ini kalau dibuka di Indonesia kayaknya mantep juga ya. Kupi-kupi Afrika. Karena saya udah ngerasain rasanya. Jadi udah tahu itu rasanya kayak gimana. Kalau dibikin lagi mungkin udah ngerti. Mantap. Oke teman-teman, mungkin gitu aja nge-review makanan kuliner di Afrika Gabon ini. Yang jenisnya namanya kupe-kupe, tapi ini jenisnya ayam. Seperti ini gambarannya. Mungkin sekian dulu videonya karena saya mau lanjut lagi aktivitas saya. Jangan lupa di like, di komen, di share supaya semakin berkembang channel YouTube saya dan membagikan info-info tentang kehidupan di Afrika Gabon ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.